Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe, comeback lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Oke sobat JR, kita kembali lagi mengunjungi pasar tradisional yang berada di puncak pegunungan Kapur dan juga berada di tengah hutan. Tapi pasarnya itu memang sangatlah ramai ya. Namanya adalah Pasar Jajar. Dan untuk menuju ke Pasar Jajar, ini pastinya kita kudu melewati Jalan Raya Ponorogo Panggul yang menembus lebatnya hutan pinus di kawasan perbatasan Ponorogo dengan Trenggalek. Nah, di depan itu juga nampak mobil angkutan yang kayaknya sih juga menuju ke Pasar Jajar ya. Hehe. Oh iya teman-teman, salah satu hal yang unik yang kami jumpai di Pasar Jajar itu yakni masih banyaknya para pengunjung pasar saat menuju ke pasar itu masih pada memilih jalan kaki gitu ya. By the way, selama kita jelajah dari pasar ke pasar, para pejalan kaki seperti ini yang paling banyak kita temui ya di Pasar Jajar ini ya. Mereka yang biasa memilih jalan kaki ini adalah para warga kampung terpencil di kawasan hutan perbatasan Ponorogo dengan Trenggalek. Lampah mawon. Napa? Lampah mawon. Lah mboten gak anten sopi rek ya mboten lampah niku. Nggih. Kita di foto. Nggih. Niki ajengane tak sadean niki lek kanggrian. Kanggelan kali gondok. Oh nggih, permane panen nggih? Kula sate. Oh sate, jenengan apa kok sadean? Mboten gadahane ki ambak. Oh mboten. Lah yo putu wis rabi, bojo wis mati. Pak arep ora mlaku ki piye lho Pak? Sopire Renang. Sing katene mboten wonten. Oh, dalem e. Kula terang aja sampung. Ngalek. Terang aja sampung. Oh, alah sampean kendel maron manggis. Kami tuan manggis. Oh, nggih. Aku dipoto ora sae aku. Aku dipoto. Iya, tenan menapa. Elek iki lho mbahmu. Tereng biyen ndi desa pun biasa. Aku dipoto. Ya saya jenengan asmane sinten mau jenengan? Dalam. Jenengan asmane sinten? Jenengan asmane sinten? Tanem. Mbah Tanem. Maron Manggis. Maron Manggis. Kami tuan Manggis. Lah niki wonten titipan donasi dapat jenengan nggih tambahan belanja ta peken jenengan. Lah gitu. Mboten napa-napa.
Ojo ngalah. Iki paringi yotron iki. Nggih, matur suwun pekan. Nggih. Mbah iki dongakne awet no majale momong anak putu buyut tangga bareng. Patos rezeki jenengake sekeca kula nggih sekeca. Nggih, amin. Nggih, amin. Nggih. Pun ngantos menten kathah to. Mboten napa-napa yatrane. Ampun. Mboten tingkupne. Nggih, nggih, nggih. Jenengan monggo dilajengaken teng pekan. Nggih. Monggo. Kula niki nggih katos kemlurusen lho, Pak, ya. Bojo kula mati, yoga sing kula elone niku ayu ya mati. Nggih. Ya iso ki adang, iki sore ngarep janggelan dangir. Yo le molos mah papat. Nggih. Jadi nek wonten griya kali sita sak iki. Sinten? Tumut-tumut. Oh, masak ya, Mbak. Nggih. Cekedhik ngoten eca. Matur sembah nyuwun nggih. Mboten mawon santun selamat dan jeneng alang satu napa. Sak teruse nggih, sekeca nggih. Nggih, nggih. Amin. Monggo, monggo. Oke Sobat JR, akhirnya kita sampai juga di lokasi Pasar Jajar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pasarnya, mendingan kita lihat dulu Mbah Tanem yang lagi nawarin dagangan janggelannya ya. Kira-kira bisa laku tidak ya? Hehe. Ayo Mas, di syuting janggilannya Mas. Janggilan ini. Kira Pak Aman jular golek pitik bareng. Nah, mareki iki rayu manggulan ulaman wong tegae. Apa yo ngono to, Mbak? Arep arep botok iki manggulan lho iki. Iki ora kedeman kedulet-dulan. Kowe kok gak kelak nek 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 laku sahau. Ispirong nak celeng. Iya celeng. Saya ketemu. Bolak balik kok semua. Sejalu tambah. Sejalu tambah. Ayam bang. Ayam pitong loh. Iki karuiki. Dah tak. Ini tak. Teh. Mak semua. Kok pengeramu mendoni nak iki. Itu bahasa itu kan, Mbak? Ini soteng bahasa Mbak, ngapain, Mbak? Ben, itu foto juga, Ben, itu banyak anak lanang. Fish, sampun. Ayo, 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 ayo. Cari pasar ini, Mbak. Ayo, janggilan aku kuat, janggilan begini, ya. Janggilan banyak, janggilan. Oh, iya. Memang ya teman-teman, di pasar Jajar ini banyak diperjualbelikan janggelan sebagai hasil bumi warga pergunungan sekitar sini ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, janggelan merupakan bahan untuk pembuatan cincau hitam yang pastinya di bulan puasa seperti sekarang ini. Permintaan akan janggelan pasti meningkat ya. Hehe. Ayo, durian, durian manis, durian manis. Ini durian punya memang. Mbak Yati. Biarpun berada di tengah hutan, lokasi pasar Jajar juga sangatlah strategis ya, yakni berada di persimpangan jalan antara menuju ke Panggul, Pule dan juga Ponorogo.
So, para pengunjung pasar jajar pun banyak yang datang dari dua kabupaten, yakni Trenggalek dan juga Ponorogo. Oke Sobat CR, kali ini kita bakalan mampir di lapak jualannya Mbah Karsiem. By the way, di sini Mbah Karsiem jualan segala jajanan pasar ya. Ya seperti kue serabi, lepet, mendut, dan lain-lain gitu ya. Tuh lihat teman-teman, dagangannya Mbah Karsiem ini banyak banget ya. Kira-kira ini dagangan bisa habis kagak ya. Hehe. Kabusnya loro ya, teraku dewe kok. Kabusnya juga apa? Lam. Oh, lam. Tapi lam. Kuih bina kuih kenew. Terus kuih ya. Kau punya keikit, kuih kuih ya. Ini kita terapi apa lagi? Terapi. Kita ada nih terapi nih. Saat tangkap kita ini kali ya bu. Jelek nih si Dani. Lepet ketan. Lontong ketan 1000. Ribuan ya? Lontong ketan. Lepetnya 5000. Terus ini mau ini? Anu, mendut. Itu udah ketan. Ini 5000 ketan ya? Gada lapak sinten jenengan sinten asmane? Karsiem. Mbah Karsiem. Dene pundi? Ngriki mawon. Iki mawon nggih. Nggih. Iki sadere kok atane jenengan? Nggih. Dene pedang saten menapa iki? Ben namung kliwon terus saten ten iki. Oh, namung kliwon mawon. Iki pun saten iki lancar ngoten nggih. Nggih. Lah pas poso ngoten iki pripun? Lah jenengan dadal panganan ngoten iki? Nggih, poso nggih saten ngoten iki panganan. Wis rame boleh wis sepi iki poso. Nggih rame, panggah rame niki. Panggah rame nggih, panggah payu nggih. Betul panganan ngoten iki. Wis saged telas nggih. Nggih saged telas nggih. Alhamdulillah. Nggih. Matur suwun nggih. Nggih. Penggemar lu. Oh, penggemar okay, terus kula pokoke iki. Syarat anu dong dia. Dalam sambung suka anu ta. Nggih, terang aja sambung. Ya arep. Oh, alhamdulillah jenengan Pak Yatmo sinten? Sunardi. Bapak Sunardi warga pundi, ya. Dan? Teman Rayon. Oh, teman Rayon. Rame banget Mas Bolek anu. Nggih. Pokoke nek arep bodori rame ya. Rame. Oh. Karena pasar seluruh jenengan. Pasti dino wakil lah dino paling rame Mas kae. Oh, paling rame niku lho. Oh, ini kan yang ini kan, jatuh tengah ini Wonogiri ya kan? Iya, Wonogiri. Itu mas, ruang itu nang harap lima tanggal. Iya. Oke. Oh. Pun kata nolong. Oke, 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 sukses, amin. Oh iya teman-teman, waktu kami berkunjung ke pasar jajar ini pas hari puasa ke-23 ya. Itu artinya hari raya Idul Fitri kian dekat saja. Biasanya menjelang hari raya Idul Fitri itu para pengunjung pasar akan sangat ramai dan membludak ya. Bahkan para pengunjung pasar di sini saking ramainya sampai memenuhi jalan raya Ponorogo Panggul.
Nah, buat teman-teman yang mau lewat jalan raya Ponorogo Panggul, sebaiknya hindari pasari pasaran ya. Ya, jika tidak mau terjebak macet parah gitu. Hehe. Iki Mas apa iki? Mas Eko. Mas Eko warga pundi? Warga Ponorogo. Ponorogo kota? Iya. Padahal men toko kene ya. Ya biasa pedagang musiman. Oh, pedagang musiman. Berarti Mas Eko iki dadulane kaya amplop ngeton iki pas menjelang lebaran mawon to? Iya. Oh, lha nek pas ora menjelang lebaran padane apa? Yes. Wiras wata sembarang lah diayahi. Oh, ngoten. Berarti iki pedagang musiman ngoten iki nggih? Nggih. Oh, pripun mboten? Napa larasen mboten nggih? Ya alhamdulillah lumintu mawon. Oh. Sing penting mboten Jawa. Oh, ngoten nggih. Nggih. Amplop lebaran murah meriah cukup 2000-an. Oh, iki 2000-an. 2000-an. Polos 2000, gambar 2000. Di sini piro nanti? Iki isinya 8, iki isinya 15. 2000-an. Murah meriah, gawe dhewe ra iso. Gawe dhewe ra iso. Hari raya Idul Fitri memang sudah dekat ya guys. Biasanya mereka umat muslim pada berburu baju baru untuk dipakai di hari raya gitu ya. So tak mengherankan ya jika para pedagang pakaian di dalam pasar jajar ini pun juga pada diserbu pembeli. Dan hampir semua pedagang pakaian di pasar jajar mendapat berkah akan datangnya hari raya Idul Fitri. Hihihi ngetas ya ngetas Mas Richard. Oh nggih anu Mas jenengan mau cinta-cinta jenengan Mas Wanto. Mas Wanto penggemar jenengan. Oh nggih alhamdulillah mantep sing kenal mantep iki nggih jenengan apa mantep iki pacet apa. Oh niki keterne garwane nggih nggih blacaplan niku blanjo arep lambi kebutuhan lebaran nggih nggih. Oh pripun-pripun penasar? Nyanti bocah. Alih. Oh, kalih nggih. Bendalu nonton jenengan kok. Oh, nggih nggih. Mata suwun nggih dicekethane nggih. Aja ngumpul malih. Katanya apa lagi? Janggilan mas. Janggilan tukar pintar ini? Helm? Tukar pintar? 2.500 Oh, gitu. Kulah 10.000 ya? 10.000? Oke. Apa deh? Apa deh? Goreng ke?
Wis aku wis sadir sinten asmane? Kula Nyami. Ibu Nyami warga pundi? Trenggalek. Oh, Trenggalek. Kule. Nggih, biasane ben kliwon nggih, kasih nonton iki nggih. Ben kliwon, Mas. Kliwon. Nggih. Iki ben nonton iki. Jenengan sadian jandulan ngoten iki pas bulan puasa ngoten iki rame nggih? Nggih, alhamdulillah. Ya, biasanya kan rame ini kan sejak bulan puasa. Bulan lari, puasa janggilan itu, nek ndak bulan puasa kan bakul SS ngoten iki. Oh, bakul es. Iki wonten mriki nggih. Salam. Iki wonten mriki. Toko-toko ngoten niku. Sing warung-warung niku bakul SS. Oh, niku. Es campur. Oh, es cincau. Iya, Pak, janggilane Pak 5.000 kali. Berarti sadene iki pas pas mawon nggih Pak janggilan ngoten iki. Nggih. Nek ramene pas bulan puasa. Oh. Di tengah kemajuan teknologi yang ada dan makin maraknya jual beli secara online, kita berharap yang namanya pasar tradisional bisa tetap lestari dan selalu diminati masyarakat ya guys. Dan akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Buat teman-teman yang sudah menyimak, kita ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di like, share dan juga subscribe biar kita bisa menjelajah terus seantero negeri. Yuk guys, bye-bye.